Ini mah rantainya. Kenapa? Mau putus? Masih lapar ya? Enggak. Kalau enggak, kenapa sendok kosong disuapin? Ini Bi, loteknya. Biasa lotek Tante Leni yang disobek. Oh iya. Makasih, Lis. Ya, sama-sama. Lis, kalau besok-besok mau pergi, ajak saya aja, biar aman. Jangan sampai kayak kemarin, kamu sampai dijamret. Iya, Lis juga masih trauma. Untung, saya datangnya tepat waktu buat nyelamatin kamu. Iya, makasih, Kang. Iya, Lis. Jadi berapa? Gak usah, Kang. Uang Kang Lukman masih ada di sini. Oh, iya. Ya udah, saya mau pergi dulu. Iya. Kau bilang hati-hati dulu gitu. Hati-hati. Terima kasih. Berisik, kebiasaan. Nois berangkat. Iya, kamu hati-hati di jalannya. Mama bilang gitunya sama Aparman. Kenapa? Kan yang bawa motor bukan Eus. Tuh. Man, hati-hati bawa motornya. Iya, Bi. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja dibilangin. Maaf. Kamu ngapain kesini? Kan nanti kita kesana. Pepen nggak ada kolor lagi. Itu kamu udah pakai kolor. Cuman ini nggak ada buat ganti. Kalau kolor saya pasti kegedean. Terus gimana? Nanti kita nyari pinjaman kolor. Ya udah, Pepen tunggu di rumah. Pepen belum makan. Ya, kamu nunggu di rumah aja. Udah ngikutin jalan dari bengkel ke sekolahnya Bombi. Dari sekolahnya Bombi sampai ke sini. Gak ketemu kunci bengkelnya? Bukannya ketemu kunci, malah dimarahin sama ibu-ibu. Kok bisa? Kenapa? Bisa kok. Gara-gara A bawa motornya ngelawan arah. Pantesan atuh. Tante, iya. Saya permisi, mau pulang ke rumah. Iya, nyiapin makan buat Pepen kan? Ini, saya bawa lotek yang tadi buat dimakan bareng Pepen. Iya. Ada kolornya punya Dodo. Pinjam dulu ya, Dok. Iya. Sini, satuin kolornya. Ayo, udah siap? Sebentar. Kenapa? Pepen izin dulu ke Mak. Lama atuh, Pen. Tunggu Mak kamu mah. Takut keburu hujan. Dengerin, kok suaranya gini?
mah rantainya. Kenapa? Mau putus? Kendor. Ya udah jalannya pelan-pelan aja, lagian sebentar lagi sampai kampus. Ya. Udah nyari lagi di kamar, kuncinya tetap nggak ada. Emang nggak ada, kan tadi Mima udah cari. Ada kemungkinan hari ini kita nggak dapat rejeki, maaf ya. Jangan putus asa, rejeki Allah yang ngatur. Meskipun bengkelnya belum bisa dibuka. Mau kemana lagi? Mau nyari kunci sekali lagi. Kalian mau ke bengkel? Semoga kuncinya cepat ketemu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput Ais lagi. Iya, ini aku mau benerin rantai dulu ke bengkel bomber. Iya. Binelli, kenapa? Pepen. Pepen kenapa, Bi? Pepen pergi dari rumah. Terus ada surat ini. Pergi kemana? Gak tahu. Kayak sinetron aja, kabur dari rumah, ninggalin surat. Mungkin Pepen niru sinetron. Dibaca aja tuh suratnya. Justru itu. Nih, kamu baca sendiri. Pepen pergi ke Ciengang sama teman-teman mau obatin gatal. Doain ya. Wassalam. Pepen. Ya Allah, Pepen. Ma sedih. Jangan khawatir, Bi. Ciengang dekat dan aman. Bukan masalah jauh dekatnya. Kalau tahu mau ke Ciengang, kan saya bisa ikut. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu kemana dulu? Yang lain udah pada ganti baju. Maaf, Ma. Tadi Bomi ke rumah Anas, terus ke rumah Anton. Ya udah, cepet kamu ganti baju, terus makan. Iya.